Satu terduga pelaku penembakan pos polisi di Panton Reo Aceh Barat Aceh tewas setelah dilumpuhkan petugas gabungan pada Senin siang. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 tersangka. 2 diantaranya ditembak di bagian kaki, sementara 1 tewas saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cutnya Dien Melabo. Dugaan sementara, motif tersangka melakukan penembakan terhadap pos polisi lantaran sakit hati polisi melakukan penyelidikan terkait kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat.